Bang Edun Tan Boykun part 2. Oke, siap. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Yo, what's up, Bujang? BBM Line, Instagram, and all social media user in the world. Oke, di berada-berada puja-puja gua semua. Ya, semuanya ada di sana, sini, situ. Ayah. Sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa klik subret. Karena subret itu gratis. Mari kita gaskan 150.000 subret. Ayah, segitulah teman-teman. Dan turn notification untuk video-video selanjutnya. Oke, teman-teman semua. Jadi video kali ini kita bakal gaskan roll bolan, teman-teman semua. Ya, Bang Dandi telat roll ball-nya. Iya, nggak apa-apa, teman-teman. Kita bisa gunakan trik ini di next juga karena ini adalah pembuktian trik. Ya, jadi kita bisa gunakan triknya juga nanti di event yang selanjutnya gitu, teman-teman semua. By the way, gua nggak cuma trik doang seperti biasa. Ya, kalau memang Bang Edun telat upload-nya, gua pakai calenge. Ya, pakai calenge yaitu gua bakal milih beberapa. Jadi ketika gue dapet black ball, gue bakal ambil salah satu ini, dan ini pilihannya ada hapus black ball, terus juga makan cabe, yang kedua nggak ngapa-ngapain, yang ketiga nggak ngapa-ngapain, dan yang keempat makan upil. Ada stok yang pakai bukan basah-basah, ada upil gitu, kita gasken ya. Oh ya, buat kalian yang emang pengen beli apa namanya jaket kayak gua nih, jaket polos, kalian bisa langsung aja add maklumin aja shop, karena di situ jual jersey juga, jual baju pes juga, jual jaket-jaket polos kayak gini yang gua pakai. Gua suka banget, teman-teman, by the way, karena nggak ribet dan nggak lebay, jadi gua pakai gitu. Jadi kita gaskan. Oke, teman-teman semua, jadi kita udah ada di PES 2020. Kita langsung gaskan aja untuk mendapatkan pemain-pemain legend di sini dengan menggunakan trik dari Subraster. Yang pertama kita bakal coba trik yang dari ujung ke ujung, teman-teman, karena katanya ada beberapa subscriber gue yang bilang itu berhasil. Dan di sini tetap aja kalau misalkan dapat black ball kita challenge ya, teman-teman ya. Tapi kalau dapat gold ball atau silver enggak. Oke, kita gaskan. Ini di sini kita langsung lihat aja, teman-teman, kok di sini. Kita langsung lihat, kita langsung tap-tap semua pemain ya. Ada yang bilang Adriano 3 kali juga, tapi nanti kita bakal coba. Yang ini kita bakal coba gini dulu, teman-teman ya. Sampai habis. Oke, udah sampai Saul, kita langsung sambar ya. Who let the dogs out? Oh, sumbe. Tapi gue jatuh. Oke, kita gaskan, Bujang. Ya udah, ini dapat black ball ya. By the way, Jomes sudah menjadi black ball. Oh tidak, legend, teman-teman. Liga Italia, apa udah black ball? Udah pastikan dapat black ball dengan menggunakan trik seperti ini. Siapakah ini? Alexandro. Akhirnya gua mempunyai squad full Juve, teman-teman. Oke, kita pilih salah satu. Di sini saya akan memilih ini, teman-teman. Ya, saya akan memilih ini. Kita buka, apakah challenge-nya? Bangke, gua selalu challenge makan cabe. Sedih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Edun Tan Boykun part 2. Oke, siap. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Oke, teman-teman semua, tadi kita udah makan cabe pedas. Satu cabe udah habis, teman-teman. Jadi kita langsung gaskan lagi menggunakan trik yang sama. Udah dapat black ball, pesawat lewat. Ya. Weh. 3 4 5 6, kita masih menggunakan trik yang sama, teman-teman. Oke. Oke. Alamu, manjay, hampir aja black ball, kaget Bang Edun. Ini dari Spain, mudah-mudahan teh black ball Edun, dan ternyata gold ball, dan itu artinya Bang Edun nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Cukup tahu dalam diri. Oke, karena triknya tidak berhasil. Bukan nggak berhasil sih, sebenarnya selang-seling, teman-teman. Gua harus tahu ya. Selang-seling, teman-teman, kita coba lagi nih. Ya, satu lagi pasti dapat nih.
ya, karena trik gak selalu bisa dapet, dia bisa dengan cara selang-seling gitu. Teman-teman, kita buktikan merahmu ya. Nih, gua buktikan. Ternyata apakah Bang Edun dapet black ball? Mari kita buktikan bersama. Link kita udah sampai spain, apakah black ball? Tukang. Ini siapa? Ini siapa nomor 21 Frank Dion? Hai. Betul kan Bang Edun bilang selang-seling, kalian kalau pakai trik roll ball tuh begini. Gua harus bikin dulu. Nah, jadi gua tinggal pilih yang mana nih. Nice, sudah kebuka gede. Ini teman-teman, dia adalah Chai. Ini wah senang banget gua. Bang Edun ganteng. Pakai trik yang sama teman-teman. Ya. Udah ini legend teman-teman. Oke. Okay. 4, 5, 6. Legend! Oh my god, kira legend. Oke, okay, ini dari Italia. Apakah dapat black ball Bang Edun? Ini pas. Ini black ball kembali dari seorang Bang Edun. Gila, memang triknya paten gitu. Mandolas, teman-teman. Wadaw. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, mandolas. Akhirnya gue punya mandolas. Kita gas lagi menggunakan trik yang sama. Walaupun memang tidak dapat black ball yang legend, tapi gak jadi masalah. Gue mah yang penting black ball gitu ya. Karena Adriano sendiri gue udah punya, yang belum punya hanya Rekoba, teman-teman, di event ini ya. Oke, kita gaskan. Mudah-mudahan di legend Bang Edun mendapatkan, tidak dapat legend, tolong ya. Oke, ini tali. Apakah black ball Bang Edun tangannya wangi? Bang Edun tangannya wangi. Donnarumma bisa gua tuker sama pemain-pemain Edun ya. Oke, kita challenge dulu teman-teman, tapi ya. Kita coba. Oke, kita searching teman-teman. Oke, yang ini gua pengen ya. Nice, kita baca apakah. Anjay, makan cabai lagi dong. Makan cabai teman-teman. Kenapa makan cabai lagi? Bang Edun sama kayak biskuat. Oke, oret-oret ini gua makan ini nih ya. Kita coba nih. Nikmati Bang Edun. Pedas. Oke, ya udah ya. Oke, sekarang kita bakal coba trik lagi. Di sini kita bakal coba trik yang si Adriano 3 kali, teman-teman. Kita bakal klik Adriano 3 kali, bakalan legend nih kayaknya nih. Gua ngerasanya sih ada feel gua dapat legend gitu, boy. Dengan menggunakan trik ini. Lihat aja nih. Alah, hampir. Bosku. Hampir itu, Bang. Bang, itu hampir, Bang. Oke, kita lihat siapa kayak kita dapat. Bolsanya lagi dari seorang. Akhirnya Bang Edun dapat pemain-pemain Edun. Iya, berharap mendapatkan si Rekoba. Allahu Akbar dong. Oke, ini tali black ball, tolong Bang Edun, tolong dapat. Kabar ball dong, hilang siapa ini? Ibrahimovic lagi, gue udah punya dong, ha. Oke, dapat Ibrahimovic Bang Edun. Kita challenge nih, apa challenge-nya Bang Edun selanjutnya ya. Gue dapat Ibrahimovic lagi dan gue bakal hapus ini pemain-pemain. Nih, gue ada ambil apa yang Bang Edun lakukan. Hapus Bang Edun. Untung aja gue udah punya Ibrahimovic. Ya udahlah, bye-bye Ibrahimovic. Hapus teman-teman. Emang Bang Edun banyak duit gitu kan. Oke teman-teman semua, selesai untuk hari ini. Kita baru aja mendapatkan banyak banget black ball dari satu
trik aja teman-teman, yaitu dari awal sampai akhir gitu ya, diklik pemain-pemainnya, abis itu digaskan, dan juga Adriano 3 kali paten juga teman-teman. Ini ada pertanyaan teman-teman, Bang, lu percaya nggak sih sama trik sebenarnya? Gua bukannya nggak percaya sama trik teman-teman, gua percaya nggak percaya sih, kayak setengah-setengah. Karena menurut gua kalau pakai trik gitu teman-teman semua, persentase untuk mendapatkan black ball itu lebih banyak ketimbang nggak sama sekali. Kalau menurut gua kayak gitu, kayak misalkan apa namanya, feelnya dapat aja sih main gitu. Misalkan gua dapetin pakai cara ini, terus-terusan pakai cara itu, dan memang dapet, itu kayak feelnya enak banget gitu teman-teman ya. Kayak waktu lu bocil nih, yang seumuran gua mungkin tahu, lu beli Ciki Jeki, weh, gua kocok-kocok, ada SPR-SPR-nya pas dibuka, peng, anjay, dapet goceng. Kayak gitu teman-teman semua. Makanya Bang Enum percaya apa enggak ya, gua selagi itu usaha yang baik dan apa namanya enggak mempengaruhi akidah gua, enggak jadi masalah gitu. Ya namanya usaha teman-teman. Usaha teh kayak apapun juga namanya usaha gitu. Asal itu baik-baik ya. Oke, jadi segitu di video dari Bang Edut. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman semua. Makasih banyak. Nanti malam insyaallah kalau misalkan ada Become Legend, kita gaskan Become Legend. Siap-siap teman-teman semua. Gua Raden Nadim Purwata, keep working and stay humble. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.